Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Takkan kita. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Selasa, hari ini 14 November 2023. Nama siapa, Kak? Lisa. Dari mana? Sorong. Mak ni siapa? Mak. Maknya. Nama siapa, Kak? Nuriani. Nuriani. Di Seremban jugalah. Di rumah. Okey. Pernah datang sini? Tak pernah? Tak. Tak pernah. Okey, tahu tempat ni dari mana? Kawan dah pernah datang. Kawan pernah datang. Kawan sakit apa? Kawan tu dah sakit kaki. Habis keadaan dia zaman sekarang? Dah okey dah. Dah okey. Alhamdulillah. Okey. Bila dia bagi tahu ni, sakit apa pula ni, Kak? Akak ni daripada tapak kaki ni memang dah tak ada berasa, tapi dia macam dah semut, pijau, cucuk. Itu sampai pijak tak rasa. Pijak rasa. Pijak rasa. Lepas tu dia pijak semut-semut. Dah tu sekarang ni nak berjalan sakit ni Berasa kat dia dalam peha. Sini. Dia punya peha dalam peha lah. Sampai ke bawah. Sampai lutut. Peha sampai lutut lah, sampai kaki lutut. Bawah terus. Kita itu boleh pijak tapi dia berasa kat dalam ni. Oh, dalam tulang tu lah. Kanan tak ada apa-apa? Tak. Jalan boleh jalan tapi kena pakai tongkat lah gitu. Itu macam mana? Tapi pakai tongkat tu pun lambat lah pasal sakit nak tu, menahan. Habis ni, sini ada dua kaedah cara rawatan lah. Satu, matikan saka. Matikan saka, RM250. Kalau rawatan biasa, RM50. Kalau buat dua-dua, RM300. Pilih masa tu nak buat. Tanya nak rawatan biasa. Rawatan biasa je. Okay, apa boleh. Okay, tanya tak tahu lutut. Dalam hati zikir, Allah, 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 Allah. Fokus pada Allah. Ingat Allah, jangan ingat benda-benda lain. Assalamualaikum. Rumah taman kampung. Taman. Taman. Bismillah. 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 Kesada masuk, kesada masuk. Bismillah.
Bergerak. Rasa apa? Berangin bergerak. Rasa berangin bergerak. Ha. Ha. Tiba-tiba pijak rasa apa? Bangkat, bisa tak? Angkat lagi gini, angkat. Ini, ha. Goyang-goyang gini ke? Rasa bisa ke apa? Tak ada? Tak ada. Masih nak boleh bangun jalan? Tahu lah. Cuba lah. Lalu lepas duduk ni nak bangun balik. Cuba. Kau rasa mana? Okey, pijak kaki tu rasa apa? Ada rasa cocok lagi? Tak ada. Ada rasa bisa lagi paha? Tak ada. Cuma nak langkah. Lalu rasa ketongkat. Cuba jalan tongkat. Takut jatuh. Tarik ke belakang sikit kursi tu. Ada bisa lagi tak? Berasa juga. Okey, duduk dulu. Berasa. Kaki tu atas ni boleh? Kaki ni. Tak boleh angkat? Cuba makin. Okey. Syilah. Cuba rasa eh? Syilah. 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 Apa? Oh, angin. Sampai saya tarik dah tak rasa lagi, bagi tahu eh. Cuba pijak. Ada lagi semak-semak tak? Ini air herba. Tengok Adam eh. Syahda, bismillah, minum. Yeah.
Bijak siapa? Okey tak okey? Cuba dia. Cuba dia. Ini. Badan berat asal buang saka tak buang. Kalau buang saka ringan. Ha, yang berat tu semua saka. Ada ke saka tak ya? Ada. Ha? 90% manusia semua ada saka. Saka ni keturunan. Balik Google, apa itu saka? Ha, baca semua. Biar kamu faham. Take breath sikit. Yang berat ni saka. Yang dalam bisa-bisa tu permainan orang. Saka ni bukanlah maksudnya yang apa yang macam orang cerita saka orang ya, itu keturunan tu. Itu keturunan. Maksudnya dalam badan kita semua ada. Ya, lah. Semua ada. Sebab tu saya Google, faham kan. Dan siapa kalau cakap di semua ada, orang tak percaya, Google. Apa tu saka? Ha, baca, faham kan. Bisa. Ada sakit tu ada tapi tak ada lah. Tak macam belum. Boleh tak nak duduk dia tu? Ini tak settle lagi. Ha? Nak gimana? Ni duduk sini. Belum habis lagi. Balikkan kursi. Ada masa dia susah nak kapat tak nak. Ini macam. Ini dah ringan kan? Nak duduk kursi biasa. Tak. Nak duduk kursi. Ya kan. So, mak beli jalan sikit, dia akan nak duduk. Jalan sikit nak duduk macam tak tahan. Berat, badan dia berat. Yang berat ni saka. Mana buat saya buat? Dulu, imam ada datang rumah. Tapi dia saya tak ada saka. Itu imam cakap. Dia, ruqyah apa-apa saya, okey je kata dia. Okay, saka ni tak semua meracau. Tak apa, tak nak buang, tak apa. Balik, baca dulu dalam Google, fahamkan diri. Okey? Lain kali nak datang, datang buang saka. Tak nak buang, simpan dah. Tak apa. Tak, saka tu... Saka ni keturunan sebab, daripada nenek moyang kita. Sebab macam ni, yang sakit lain sakit lain mak ni. Dia kalau tidur selalu diganggu oleh orang. Maksudnya dia nampak ada orang tarik kaki, ada orang main-main dekat ruang tamu rumah. Okey. Macam cakap tadi, balik baca santang saka. Mak tadi? Tadi dah tidur pukul 11. Dia nak tengok tapak kaki. Dua orang lelaki muda. Okey, dua orang lelaki muda tu kat tadi ini permainan orang. Dekat pakai t-shirt putih. Dua orang tu sama dia tarik selimut nak tengok tapak kaki. Benda ni masuk daripada tapak kaki sampai ke tumsum tulang dalam. Ini permainan orang. Okey, permainan orang kena faham eh. Contoh balik ni esok lusa kena lagi. Berarti orang sihir lagi. Kena faham pula. Ha, lepas tu kena baca pula apa itu tanda-tanda sihir. Ha, baca kat situ pula. Macam kawan akak tu kan, dah okey. Alhamdulillah orang tak sihir dia lagi. Kalau kena lagi berarti orang sihir lagi. Ada orang marah kita pula. Aku dah bayar RM50, dia sakit lagi. Marahlah orang sihir, marah saya buat apa. Kan? Kena faham. Ini kita tukar rawat. Yang sihir orang lain. Habis kena marah saya. Contoh pergi hospital, klinik. Makan ubat, ada baik? Habis? Berapa tahun dah sakit ni? Berapa tahun? 2 tahun tapi yang tak boleh berjalan ni. Baru ni lah. Lalu sakit-sakit tapi dia boleh jalan. Yang ni lagi bisa lah dia kasi. Berarti yang mimpi tu dia cocok lagi. Faham? Dia tak mimpi tu macam macam tu. Hayalan gitulah, macam nampak gitulah. Bila saya sedar dan nampak dia lari, dia hilang tu nembus pintu ke, nembus dinding ke gitu. Itu permainan sihir lah. Ada orang Buddha, ada orang tidur siang-siang tarik-tarik kaki. Bisa tu lagi tak? Lagi lah. Cuma kaki jalan berat lah kan? Berasa. Sepegang peha boleh? Sepegang. Sila.
Rasa saya tarik ni, pegang tu. Tak ada rasa. Benda tak ada tu kesan-kesan dia. Tak ada. Tak ada lembab, tak ada jatuh, tak ada terkehil. Ini permainan orang ke? Tahu permainan orang? Sihir, sihir. Ha. Dulu saya pernah kena tu. Serok? Tak buka sihir tu. Tak boleh tidur juga. Malam, tidur. Siang, tak boleh tidur. Tu pernah dulu pernah kena sihir jugalah. Tahun 2000 aku ya kak. Siang malam tak boleh tidur. Tengah baca, tengah ngaji, tengah apa pun dia kacau. Macam kita tak tahu. Tak okey dah. Pernah mimpi tak yang bukan-bukan? Tidurlah. Ha, tu tak ada. Mimpi orang kasih baby. Susukan baby. Tak ada. Masuk hutan. Pergi tempat tinggi. Okey. Aku nak pesan masyarakat yang ada sihir cakap ni kaki-kaki ni. Jangan tak kaki tak boleh. Jangan tak. Tapi kalau macam ni rasa macam apa? Nak kena buat juga ke apa? Yang buang saku tu. Tu pun nama kamu lah. Kita sini tak paksa. Kita cuma bagi tahu yang badan dia berat ni. Ini salah satu saka. Eh? Pasal benda ni dah lama. Badan berat. Kedua, dia kena sihir kaki sakit. Bisa tu. Ni dah buang. Okay, yang tinggal saka. Harap-harap orang yang sihir ni tak ulang lagi lah. Saka ni, sini kita matikan saka bukan buang. Buang dia akan balik. Kita matikan saka sini. Kalau nak buang saka pun boleh simpan. Tak apa. Cuma nak mati nanti tinggal tulang dengan kulit makan kuat tapi tak mati-mati. Itu saka. Ni bukan sebab efek kecil manis ke apa? Bukan. Saraf. Bukan. Sihir. Faham tak? Sihir. Aduh, kalau cakap tadi sihir, kecil manis pula. Apa yang mak kamu nampak tu, tu benda orang yang datang sihir lah. Yang hantar benda tu. Dia panggil jin tu, setan tu. Dia menjerma macam manusia lah. Ada cocok dalam tu. Okay, contoh mak awak cakap. Dia time mengaji pun yang tahun 2000 lebih tu kan. Pun tak boleh tidur, kena kacau. Nampak? Mengaji pun, maaf cakap lah. Kita nak cakap pasal agama ni luas tau. Eh? Contoh, kita pergi solat dekat masjid surau. Imam akan cakap apa? Sila rapatkan saf. Betul? Berarti dalam masjid surau ada setan tak? Ada. Kita mengaji, maaf cakap. Kita baca apa baca, betul tak salah. Iblis lagi pandai baca Al-Quran. Dekat syurga dia dah baca dah. Dia dilahnatkan oleh Allah, dia kena buang ke dunia. Apa janji dia? Dia akan goda anak cucu Adam. Berarti kalau kita baca, orang cakap, dia lagi mahir tentang ni. Cuma dekat sini, kita ada kaedah ketiga. Kalau asyik kena sihir, belajar ilmu ni dengan saya. Okey, tapi mahar dia untuk akak RM625 termasuk rawatan buang saka sekali. RM625. Hanya zikir 5 minggu dalam hati di mana-mana akak berada. 4 surah mukaddam, 1 surah Al-Quran. Zikir 5 minggu insya-Allah tak ada sihir boleh tembus. Akak boleh kasih balik orang yang sihir akak sakit. Ini pun kita tak paksa. Akak pergi rawat mana-mana pun, nak imam ke, boleh. Dia takkan ajar ilmu daripada akak. Kat sini, Stabi Adam ajar ilmu. Saya ada 7,000 anak murid satu dunia. Yang asyik kena sihir, kena sihir, kena sihir. Contoh, walaupun Seremban bunyi tak jauh kan, datang masa. Cuti kerja, contoh. Kan, datang. Dia datang lagi, datang lagi. Kalau nak kirakan setiap bulan, suatu bulan datang kumpulkan duit tu, baik belajar. Ada pendinding ilmu. Okey? Pernah tengok YouTube saya?
belakang baru tengok. Okey. YouTube saya ada ribu dalam tu. Saya dah rawat orang lawan sihir macam ni dah 28 tahun. Tak ada pun sihir. Ini zikir ilmu. Untuk cakap-cakap tadi, baca Quran pun kacau. Macam mana? Sedangkan kalau kita tahu baca Yasin, Rakyat Kursi, setan pun lari kan? Lepas tu bila berhenti, dia baca, datang lagi. Okey, apa nak pesan kepada masyarakat netizen luar sana? Yang kena sihir cakap ni, apa nak so dia berhenti ke daripada sihir orang ke? Pesanan dia berhenti. Ibu tak bercakap, awak cakap lah, wakil. Yelah, kalau yang ada sakit-sakit macam ni, bolehlah dapatkan rawatan yang sesuai kan? So yang buat-buat orang sihir ni, dah zaman dah maju ni, tak perlulah kot nak sihir lagi. Itu je. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Selasa. Kepada penyihir-penyihir di luar sana, penyuruh-penyuruh sihir di luar sana, taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat azab api neraka marah dahsyat itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan penyihir-penyihir dan juga penyuruh-penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin, setan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Okey. Kepada anda yang baru follow TikTok saya, boleh layari YouTube saya, Tabi Adam Mekmisa, Adam Mekmisa ataupun Radin Tabi Adam. Ya. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng ya, dan komen yang positif. Okey, kepada anda luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nama-nama penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911. Ya, supaya saya tarbiahkan dia, supaya dia bertobat. Jika dia enggan bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kita ada Allah SWT yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Sakti, Maha Segala-galanya. Hidupku, matiku kerana Allah. Kun, fayakun. Jadi kepada anda luar sana, jangan lupa zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut terjasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan jasad. Orang main sihir pakai roh, bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Ya, maka daripada itu jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup atau mentah dunia. Jangan lupa selamat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau cengkering, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Bye-bye.